kok bisa sih? Kok bisa sih kamu luar biasa, susah loh. Hesti. Tiup. Ada kuning. Tiup. Pindah. Pindah. Berarti yang sebegitu ya. Tiup. Sini. Yang kencang, yang kencang. Mental. Hebat ilmu kamu tinggi. Karena saya udah transfer. Rizuki, apa kabar? Baik. Selamat datang di pagi-pagi. Mau diajarin silat nggak? Mau. Gampang. Gak pakai yang gitu-gitu. Gak pakai gitu-gitu. Caranya gampang, pakai kertas aja. Pakai kertas? Pakai kertas. Aku ambilin kertasnya ya. Boleh. Nah ini kita harus belajar. Gunting batu kertas. Nah itu sulit. Ini ada kertas. Iya. Mas Andre pegang. Oke. Caranya gampang. Kertasnya tinggal dibakar. Dibakar. Coba. Kak Hesti bakar kertasnya. Pakai ilmu dulu, pakai ilmu. Ya, rusak ya? Mati. Udah diisi belum tuh minyaknya? Rusak kayaknya. Oh gitu? ada, korek. Kalau gitu Mas Andre aja. Karena yang ini rusak, aku masih ada lagi. Oke. Oh, lebih gede ya? Silahkan. Kalau ini sih pasti ada apinya. Iya. Oh, gede. Nggak bisa juga. Tenang, masih ada lagi. Ada obor nggak? Masih ada. Masih ada lagi, silahkan. Wah, gede banget. Makin gede nih. Alamak, luar biasa. Gue ngeri. Gak bisa juga ya? Gak bisa juga. Kurang kuat kali. Iya kali ya. Ya udah, nih sekali lagi nih ya. Kalau ini sampai nggak bisa, wah, emang gak bakat sulap kayaknya. Rizuki, sekalian aja kompor bawa kemari. Nih. Dibakar. Aduh. Gak bisa juga. Kayaknya emang gak bakat. Iya, emang gak bakat. Emang gak bakat. Kalau gitu, kalau yang gini gak bisa, pakai yang manual. Kalau zaman dulu pakai korek kayu. Iya, benar. Pakai korek kayu. Korek kayu udah paling aman. Paling aman. Gak ribet-ribet, tinggal ces. Beres. Dipegang. Terus diapain? Disatuin. Dari asapnya ini, kita bilang simsalabim. Simsalabim. Abrakadabra. Wah, penggandaan uang. Wah, kok duit jadi duit tapi jadi... Dari asap bisa langsung keluar duit. Kok bisa begitu? Bisa kan? Kok bisa begitu sih? Ini... 100.000. Iya benar. Oh, itu 50, 150 lumayan. Lumayan buat goceng, voucher. Lumayan. 2.000 buat Mas Andre aja. Ngitungnya dari 100.000 cuma dapatnya 2.000. Waduh, hebat. Kan yang sulap Rizuki. Iya benar. Tadi makanya kalau dikasih korek harus nyala koreknya. Tadi saya udah salah setting, saya latihan lagi. Saya kan berusaha lebih keras lagi nanti. Bisa jadi duit ya? Bisa. Saya kemarin nyariin ini sih. Ngeliatin apa? Nyariin duit. Oke, kalau kita putar sekali buat Rizuki. Coba Hesti. Tiup. Belum. Pelan-pelan. Biar kamera dapat dulu. Silakan. Bengkok. Luar biasa. Biasa bengkok sendok ya? Iya. Ini bengkok korek ya? Korek. Sebentar bukan korek, ini bengkok. Apa hebatnya sebenarnya. Oke Rizuki. Kita mau ngobrol-ngobrol, mau tanya nih Rizuki mendalami sulap ini sebenarnya udah dari kapan? Dari kecil? Udah dari kecil, dari umur 6 tahun. Gara-garanya apa pertama kali pengen jadi sulap seperti ini? Karena waktu itu papa sama mama kan main sulap. Jadi satu keluarga main sulap. Nah terus sering-sering ngeliat papa sama mama main sulap, akhirnya penasaran. Ya udah akhirnya ada waktu itu ada festival di Dunia Fantasi. Terus ya udah mau ikut gak main gitu, main sulap, ada festival sulap. Ya udah aku belajar akhirnya main di panggung situ dan akhirnya ketagihan. Pertama kali tuh ya di Dunia Fantasi. Trik pertama yang dipelajari itu apa? Trik pertama dulu masih masih kecil kali ya, jadi ada satu kotak, dalamnya ada tabung, ditunjukin kosong, terus tabungnya juga kosong, terus jadi gini, tapi kalau anak kecil kan gitu-gitu. Terus keluar boneka, keluar payung, sabut tangan gak habis-habis gitu. Tapi terus lucu pasti waktu masih kecil ngeliatnya, wah anak kecil udah ada bakat seperti itu. Udah gitu dulu waktu kecil gak bisa senyum, kalau disuruh senyum. Bukannya lempeng ya. Kalau gak getar, pas senyum getar. Tapi justru disitu keberaniannya yang ditimbulin. Percaya dirinya Rizuki. Pernah gagal nggak sih ketika melakukan trik? Pernah sih, cuman mungkin dibilang pernah gagal dan pernah nggak sesuai ekspektasi. Oh, iya. Kebanyakan sih nggak sesuai ekspektasi. Gimana covernya biasanya? Covernya kan sebenarnya orang nggak tahu sih kalau itu gagal apa enggak. Misalnya kita mau keluarin dari balon jadi burung, ternyata balonnya nggak meletus, tapi burungnya tetap keluar. Terus ya udah orang juga nggak tahu sih sebenarnya. Ya udah lanjut aja gitu. Yang penting kitanya pede ya, yang penting pede. Jadi jangan sampai kalau aduh gagal nih, gimana ya gua? Panik gitu ya. Panik orang nih, ada apa ini, ada apa? Ketahuan jadinya. Rizuki udah 17 tahun berkecimpung di dunia sulap. Ada nggak sebuah event atau project yang kepengen Rizuki bikin sih? Pengennya sih sementara ini akhir-akhir ini kan emang suka bikin acara lomba sulap, tapi senasional aja. Nasional, pengennya di Indonesia ada juga yang internasional supaya sulap di Indonesia berkembang lebih jauh lagi, karena bakal ada banyak pesulap dari luar negeri datang dan sharing juga kan. Jadi pengen banget ngadain sulap internasional, lomba sulap internasional di Indonesia. Di Indonesia, wah luar biasa sekali ya. Tapi kalau misalnya ngomongin soal sulap tuh banyak banget kan ya aliran-alirannya. Tapi kalau kita ingat sulap tuh yang kayak melayang-layang, papan melayang. Cuma ingat gak sih papan melayang pertama di dunia? Apa ya, papan melayang itu kalau nggak salah tetangga saya tuh kemarin dia ribut sama bininya tuh mau semuanya gitu. Piring juga ikut melayang, semua melayang kayaknya. Ini ada nih sebuah papan terbang pertama di dunia itu bernama Arca Board. Ini adalah perangkat transportasi yang punya kemampuan melayang beberapa inch di atas permukaan. Kekuatan melayangnya itu berasal dari 36 kipas listrik. Jadi secara tampilan memang seperti mainan anak-anak ya. Tapi Arca Board ini berukuran 57 inch, 30 inch, dan tebalnya adalah 6 inch, beratnya bisa sampai 180 pounds. Keren. Ini bisa melayang luar biasa ya. Untuk ini maju kayak aerial ya. Kayak film Back to the Future. Kan ada the hoverboard. Skateboardnya melayang. Dia melayangnya karena apa ya? Anak kipas itu tadi yang ada 38 kipas listrik. Ini dia nih. Oke. Di rumah punya berapa kipas? Ada dua, itu juga rusak dua-duanya. Gak bisa berarti ya? Gak bisa berarti ya? Terus banyak. Ini sih, waduh ribet banget nih teknologinya ya. Waduh, buat maju perlu bersandar ke depan. Untuk memperlambat, sandarin ke belakang. Hal sama juga berlaku untuk bergerak dari sisi ke sisi. Oke, seneng banget ya. Aduh, akhirnya berhasil percobaan. Itu papan layangnya. Keren. Luar biasa. Berikutnya. Oke, tapi lapar nggak? Agak lapar sih, saya tadi belum sarapan. Aduh kasihan. Panggil tukang itu dong, tambal ban. Untuk apa pasal sarapan panggil tukang tambal ban sih? Maksudnya disuruh makan ban gitu. Enggak, datangin aja. Kebetulan, saya ini kan ketua asosiasi pedagang jalanan. Oh, K-P-J. Jadi semua makanan-makanan yang suka jajan-jajanan tuh banyak saya kenalannya. Itu lebih ke bapak tukang jajan sih. Oke, ini ada salah satu kenalan saya ya. Ini saya undang aja ke sini ya. Iya. Silakan Ibu. Waduh, ada jajanan apaan Bang Andre? Ini yang Ibu ini. Nah, selamat datang, Bu. Iya. Waalaikumsalam. Halo Bu, selamat datang Bu. Iya. Wah, buat jajanan apa Bu? Bu, jajanan kampung. Jajanan kampung Bu. Bu, kampungnya nggak usah ke situ banget Bu. Sini Bu, sini Bu. Ada apa aja nih Bu? Ada pecel-pecel, ada pecel-pecel. Kasih sih lapar. Wah, iya lah. Silahkan dimakan. Ini pasti. Oke, Ibu dagang apa aja Bu? Ini saya bantu Bu, tenang Bu. Iya. Nah. Pecel Bu ya? Iya. Ini dia nih, macam-macam kampung. Oh enggak ini. Ini sih makanan kota juga, orang juga suka. Yang di kampung aja. Waduh, wah. Ini makanan sehat, banyak sekali sayur-sayuran di sini. Mana ketuanya? Iya. Ibu Stefani udah berapa lama? Ibu siapa namanya? Saya namanya jelek. Siapa Bu? Namanya Waliem. Wah, justru keren kan. Waliem kan grup band aja ada namanya Waliem. Ibu-ibu, bapak. Waliem. Temennya kan Iem. Oh, berarti ceweknya Waliem. Kita relax aja, relax. Ini cocok nih buat Pace, ini lagi diet nih. Tapi enak juga nih Bu. Bu, ini pecel apa namanya Bu? Pecel sayur? Iya, sayur-sayuran. Biasanya Bu Waliem, berapa Bu satu porsinya Bu kalau boleh tahu? Ah, murah 5.000 aja. 5.000 aja. Dikatil dong. Sip. Dek, tolong ambilin streplos di situ. Oh, streplos ya. Oh. Di tempat getok. Iya. Maaf. Gak apa-apa Bu, gak apa-apa. Ada apa streplosnya? Sehari biasa jual berapa banyak Bu? Cuman dikit lah deh. Ya paling segini aja. Segini ini ada dapat berapa porsi? Kalau pagi, kalau lagi pengen sore jualan keliling, ya segini. Segini. Biasanya pagi-pagi ya. Orang senangnya pagi-pagi ya. Oh, setelah plusnya sebentar saya ambilin. Iya. Tapi enak ya, makannya masih pakai daun pisang. Iya, bener-bener alami banget ini. Iya. Enak loh. Ibu bikin sendiri di rumah Ibu ya? Oh, masak sendiri semuanya. Masak sendiri semua ya Bu ya? Iya. Oke. Bumbu pecelnya juga bikin sendiri. Ibu jalan-jalan atau mangkal? Mangkal atau jalan-jalan? Kalau pagi di pasar kaget. Pagi di pasar kaget. Kok orang-orang pada kaget dong kalau? Iya. Oh, kagetnya cuma sebentar gitu. Ibu anak udah berapa Bu? Oh, anak saya udah 3, udah tua-tua. Udah punya cucu Bu? Udah. Baru 1. Baru 1. Anak ada yang ikut dagang kayak gini juga nggak Bu? Oh nggak ada. Nggak ada. Pakai daun payah nggak? Enggak. Oh nggak. Daun payah yang mana sih Bu? Pahit ya. Yang mana tuh Bu? Ini. Oh itu. Tapi enak juga tuh. Buat pakai sambal mantep. Emang disengaja ini daun payah aja biar pahit gitu. Waduh mantap. Nah Bu, kita sambil Ibu bikin, saya mau ngasih tahu juga sama sahabat pagi nih. Ini ada besi meleleh dalam kumparan magnet. Nih, sebuah video yang diunggah di YouTube memperlihatkan sebongkah besi meleleh setelah diletakkan di atas kumparan magnet. Awalnya besi itu melayang sebelum terpanggang dan mencair. Magnet bisa melelehkan, padahal besi sama sekali tidak menempel dengan magnet. Kita lihat ini luar biasa nih. Gimana sih? Kayak sulap ya? Tuh, ini karena besi berani kan jadi kayak magnet gitu kan. Oh layang-layang, tapi akhirnya terpanggang dan mencair. Oh tuh lihat tuh terpanggang. Oh iya, panas dia. Mencair. Mencair. Sinyal gitu ya. Waduh. Gitu ya. Tapi emang loh kalau sulap itu emang kadang-kadang ada yang dari sains kayak gini. Oh, dia jadi kan gitu ya. Belum di publik kan belum banyak tahu ya. Betul, tapi kita udah pakai duluan buat sulap. Kalau pesulap favorit kamu siapa? Banyak. Ada Juliana Chen, terus ada David Copperfield juga. David Copperfield keren. Nah, ngomong David Copperfield nih. David Copperfield itu dikenal publik saat berusia 19 tahun. Trik sulapnya begitu menakjubkan, ia pernah melayang di atas Grand Canyon. Berjalan lurus di tembok besar Cina seolah-olah tembok tersebut tidak ada. Bahkan ia pernah membuat patung Liberty lenyap di depan mata penonton. Wah, David Copperfield itu pernah ke Indonesia lagi ya kan? Iya. Dulu. Tuh, luar biasa. Enak nih. Mau dong Bu, satu lagi Bu. Apa? Bang Andre ya, satu lagi. Nih, lihat nih. Dulu saya sering nontonin dia nih. Sekarang kemana dia ya? Ada di rumah. Masih ada ya? Masih di sana. Las Vegas. Masih show-show juga di teater. Keren. Wah. Boleh tuh kalau Mas Andre mau liburan ke sana. Kalian lihat David Copperfield. Iya, saya udah lama nggak ketemu. Udah pernah jangan aja. Dulu makanya pengen. Maksudnya biar diajak Mas Andre. Biar diajak. Boleh kalau mau ikut liburan nanti sekalian aja sama Fadlan. Ayo mau liburan sekalian kan? Nyiapin segala macam. Pace, jus minum. Habis ini kita liburan. Iya nggak? Itu jus apa tuh? Ini kiwi. Kiwi ya, apaan ya? Ya, mungkin timun bisa juga. Oh brokoli ternyata. Brokoli, oke. Ini. Terima kasih Bu. Wah. Bu. Makasih ya pecelnya. Iya, sama-sama. Kita mau liburan. Nanti Ibu ikut juga liburan. Sekalian dagang pecel. Dagang pecel di pesawat enak tuh kayaknya. Tapi nanti kita langsung siap-siap aja dia. Yang enak Fadlan nanti udah nungguin. Oke? Ayo aku ambilin kopernya dulu deh. Oke, nah buat sahabat pagi, Kalau yang mau ikut liburan nanti bareng-bareng sama kita ya. Jangan kemana-mana, tetap di Pagi Pagi.